Viral pasien terlantar di Puskesmas Negeri Lama, Labuhan Batu, Sumatera Utara pada Selasa 18 April 2023. Dalam video amatir terlihat seorang wanita marah-marah dan kesal lantaran ayahnya tidak mendapatkan pelayanan medis. Meski sudah menunggu lama terbaring di ambulans, terdengar suara si ayah meringis kesakitan lantaran tak kunjung mendapatkan penanganan medis. Wanita itu memberitahukan bahwasannya ayahnya sudah menunggu 1 jam lebih untuk bisa diobati. Tetapi tak ada satupun dokter yang muncul di Puskesmas Negeri Lama itu. Sang anak semakin kesal lantaran dari Puskesmas Negeri Lama tak mau mencari bantuan mengirimkan dokter untuk mengobati ayahnya. Negeri Lama tak mau mencari bantuan mengirimkan dokter untuk mengobati ayahnya. Kalian tahu di sini, ini di Negeri Lama, Sumatera Utara, gak ada dokter. Tengok bapakku 1 jam, udah gak ditolong sama dokter. Ini di puskesmas, di mana-mana gak ada dokter.